aku. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh lebih penting daripada pakaian? Oke. Abang bawa dalam doa, abang ini berdoa terus, doa baca firman. Menaikkan ucapan terima kasih kita kepada Tuhan. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita, sama-sama kita baca firman Tuhan. Saya ada Bu Rete, guys, Bu Rete. Thank you.
kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus, Alkitab berkata, menulis di dalam firman-Nya dikatakan bahwa Goliat adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Amin. Ya. Kita bukan manusia biasa, tapi manusia yang perkasa yang Tuhan pilih. Tetapi kalau kita belajar dari latar belakangnya, dia katakan seperti ini, ya, bahwa Yefta dia punya seorang ibu apa? Seorang perempuan yang sundal, seorang perempuan yang wete. Coba dengan ini, dengan 25 koin itu buat apa? Jadi sekarang udah ya, kita berpikir logis ya. Itu rata-rata ke sana 15, betul? Ke sini 15, betul ya? Oke, jangan aja teman. Sekarang saya tambahkan 2 koin. 2. Pikirkan dulu matang-matang. 1, 2, 3, 4, itu 1 kan? 1, 2, 3, 4, 1 kan? Yang punya kemauan seperti ini ada, tapi ada juga yang mendukung. Akhirnya terjadilah sebuah gambar yang sesuai keinginan. Itu sebuah namanya dukungan. Makanya ada istilah chemistry berdapat. Kita buat dua garis saja, orang lain udah tahu ini maksudnya yang ini. Ada yang mau buat TV, dapatnya rumah, itu iman katanya. Bukit jadi boneka, iman juga. Bukit jadi boneka. Sama-sama B nya. Nah itu yang saya pesan. Ya, makanya kadang-kadang kita menyatukan sebuah pemikiran itu susah. Tetapi ketika kita punya satu kerenan hati dan kita mulai memahami dulu, mempelajari apa maksudnya, sudah. Ya. But I think that I lost. Mama, party girl, she just wanna.